كان دي لنا نستعين بصراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله muliakan barisan dan kuasa muslimah Masjid Putra Perdana. Semualah muslimin, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah kita dapat menyambung kuliah bulanan kita, kuliah untuk muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Kita menyambung pembacaan kita Imam Haddad, kitab Al-Hikam Al-Imam Haddad. InsyaAllah kita tengok hikam yang ke-9 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Abdullah bin Alwi bin Al-Haddad, wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid darani amin ya rabbal alamin. قال رضي الله عنه الرضا بالقضاء ينتفي معه الاعتراض على الله ويبقى معه الطلب لما ينبغي أن يطلب والهرب مما منه يهرب. رضا dengan قضاء itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan perasaan memberontak terhadap Allah, mengekalkan permintaan dan pengharapan terhadap apa yang sepatutnya dia meminta, serta menjauhi daripada apa yang sepatutnya dihindari. Huraiannya, jiwa seseorang itu akan berada di dalam ketenangan dan ketenteraman selagi mana jiwanya itu ridha dengan ketentuan dan keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencapai maqam ridha dengan ketentuan Allah, ini adalah dengan melalui jalan mencapai tauhid syuhudi. Selagi mana seseorang itu belum mencapai kesempurnaan tauhid syuhudi, jiwanya akan merontak dan memprotes ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Seseorang yang telah memiliki sifat ridha akan melihat segala musibah adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala nikmat adalah kurniaan daripadanya. Di antara tanda jiwa seseorang itu ridha dengan Tuhan, dirinya akan sentiasa berusaha mengekalkan perbuatan yang baik dan sentiasa memohon kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Haddad, ridha dengan qada Allah Subhanahu wa taala itu akan menghilangkan perasaan memberontak terhadap Allah. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang membezakan di antara qada dan qadar. Qada ini apa yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz, itu ketentuan-ketentuan Allah ke atas makhluknya. Qadar itu adalah pelaksanaan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dah tulislah di Lauhul Mahfuz sana
kita akan berjumpa pada pagi ini di Masjid Taman Putra Perdana. Sebelum kita bertemu, sebelum perkara ini berlaku, dia disebut itu qada, apa yang tertulis. Tetapi bila berlaku hari ini, apa yang telah tertulis dia panggil qadar. Itu kita sebut qada dan qadar. Qada apa yang telah ditentukan sebelum kita wujud lagi, sebelum kita ada lagi, telah ditulis ketetapan. Tapi ketetapan Allah ini dia mengikut waktu. Dia panggil pak, mengikut kehendak Allah bila dia akan terlaksana. Maka ketetapan yang telah tertulis itu qada, ketetapan yang dilaksanakan terjadi itu adalah qadar. Allah subhanahu. Jadi kata Imam Haddad, ridha dengan qada Allah, ketentuan Allah yang telah ditulis itu, yang telah ditetapkan, akan menghilangkan perasaan memberontak terhadap Allah. Maksudnya orang yang ridha dengan ketentuan Allah akan mendapat, akan menghilangkan perasaan yang tidak puas hati. Sedangkan perasaan memberontak ataupun tidak puas hatilah, hati inilah akan menyebabkan seorang itu hidup dalam keadaan kecewa, hidup dalam keadaan putus asa, hidup dalam keadaan Allah Subhanahu Wataala tidak tenteram. Dan orang yang ridha dengan qada Allah Subhanahu Wataala, orang ini akan mendapat ketenteraman dalam jiwanya, ketenangan, kebahagiaan, kerana dia suka dan ridha dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wataala. Kita ini Allah tentukan pelbagai kepada kita ini bukanlah sia-sia, kerana kita ini orang beriman. Setiap ketentuan Allah kepada kita orang beriman ini semuanya ada kebaikan. Kan Allah maha baik, takkan Allah nak buat keburukan kepada kita? Kan Allah itu kasih, kan Allah itu penyayang kepada kita, khususnya orang Islam. Maka segala ketetapan Allah itu ada kebaikan untuk kita semua. Allah SWT Muhammad. Apa yang lepas itu semua dah berlaku, dan itulah ketentuan Allah. Apa yang sedang berlaku dan akan berlaku itu semua juga ketentuan Allah SWT. Cuma yang kata Imam Haddad, tetap Allah SWT, kita ini walaupun ridha terima ketentuan Allah, tapi kena kekalkan permintaan kepada Allah. Allah SWT. Bukanlah maksudnya kita ini dah ridha, dah suka dan terima apa yang Allah tentukan, kita pun tak doa dah. So kita kata nak doa apa, semua Allah tentu dah. Tak boleh macam tu kata Imam Haddad. Doa lah minta selamat, doa minta Allah beri kepada kita ketenangan, rezeki, penjagaan dan sebagainya lah, hajat kita. Ridha dengan ketentuan Allah, tetapi kena kekalkan permintaan kita pada Allah. So sebab kita tak tahu apa yang Allah tentukan. Memang semua Allah dah tentukan, tapi kita tak tahu apa yang Allah tentukan. Maka minta yang terbaik daripada Allah. Minta yang terbaik daripada Allah. Dan minta kepada Allah ini menunjukkan kita tak tahu apa yang Allah nak lakukan. Itulah Allah suka. Menunjukkan kita fakir, kita takut, kita lemah. Satu kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dan kita hikamnya, berdoa kepada Allah itu bukanlah kamu, maksudnya bukanlah semata-mata kamu nak Allah tunaikan apa yang kamu minta. Hakikat doa kepada Allah ini, ini sebenarnya doa yang Allah suka, Allah ridha. Doa hanyalah untuk menzahirkan kehambaan, menzahirkan kehinaan, menzahirkan kita ni tak erti apa, kita ni tak tahu, kita ni lemah, kita perlu Allah. Itu lebih disukai oleh Allah SWT. Allah SWT. Jadi kita minta macam-macam ni sebab kita tak tahu. Kita minta macam-macam sebab kita lemah, kita perlu kepada bantuan Allah. Maka minta kepada Allah apa saja permintaan, kata Imam Haddad, itu tak dikira kita lawan qada dan qadar Allah. Tak dikira lawan, tak dikira kita tak puas hati. Contohlah ni kita sakit, kita minta sembuh. Adakah kita tak ridha dengan sakit tu? Kita ridha. Sebab Allah dah tentukan. Allah dah tentukan. Allah dah tentukan ni tak besar bunyi, tak tak bunyi ni. Ridha lah. Kita minta kalau boleh, boleh elok. Jadi tak apa.
Jadi semua ni ketentuan Allah. Dah tulis sejak azali lagi, mic ni kacau saya kuliah. Okey. Ini betul, ini hakikat saya tu. Ni qada Allah. Suka tak suka memang berlaku. Kita tak mahu mic jadi macam ni, tapi dah ditentukan macam tu. Okey. Di samping kita boleh usaha dan buat, boleh perbaikilah kalau buka bateri lemah apa semua. Wallahu alam. Tak apa. Okay, jadi ini qada Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit contohnya, kita minta sembuh, adakah tidak ridha dengan qada Allah? Jawapan dia ridha. Ridha ini perbahasan banyak ulama. Ada ulama membahaskan tentang bilakah dikatakan kita ridha dengan takdir Allah. Ada sebahagian kitab-kitab yang kita baca, dikira kita ridha dengan takdir Allah ini bila waktu kena tu kita terima. Kalau lepas sehari, lepas tu dua hari, tiga hari lepas tu tak ridha, dia panggil apa, tak boleh nak terima. Tapi tetap berlaku qada tu pada kita, terima atau tidak terima. Cuma kelebihan terima ni tenang. Allah senang. Kelebihan terima ni Allah, kita terima Allah takdirkan macam tu, Allah pun terima kita sebagai hamba dia. So ridha ni saling meridai dia panggil. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Saling ridha meridai. Kalau Allah ridha pada kita, kita ridha pada Allah. Kalau kita ridha pada Allah, Allah ridha pada kita. Allah senang. Jadi kekalkan permintaan, kata Imam Haddad. Kekalkan permintaan, tak dikira memberontak ataupun tidak puas hati protes dengan takdir Allah, tidak dikira. Kenapa? Allah suruh kita ridha dengan takdir, Allah juga suruh doa. Semua ikut Allah tu. Nak ikut diri kita. Yang ikut diri kita, kita tak terima tu. Tak doa, tak terima, marah, siapa jadi macam ni, aku dah solat, aku dah zakat, aku dah pergi umrah, pasal apa jadi macam ni kat diri aku, kenapa tak jiran aku, ha, dia nak orang lain kena. Okay. Tak boleh tahu. Okay. Ha, jadi kekalkan permintaan. Kita sakit, minta ya syafi, wahai penyembuh, ya isfi anta syafi, la syifa illa syifa'uk, syifa'an la yughadiru saqaman wala alama. Itu Rasulullah yang baca. Wahai Tuhan, engkaulah penyembuh, sembuhkan aku. Allah senama. Jadi Allah takdirkan kita sakit, tapi Allah juga yang sebut dia penyembuh dan dia suruh kita minta sembuh. Maka masih lagi di dalam ridha. Kenapa? Kita masih lagi buat apa yang Allah ridha. Macam tu lah. Jangan tengok kawan sakit, dia minta doa sembuh, kita kata tak ridha dengan qada Allah. Tidak. Dia ridha sebab dia buat apa yang Allah ridha. Allah ridha kita minta kesembuhan. Allah ridha kita sabar dengan apa yang dia uji. Allah ridha kita ini, Allah senang sangat, pergi cari usaha untuk berubat. Allah ridha semua tu. Kerana itu masih lagi dibenarkan oleh syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Tapi yang paling penting tu hati kita tu. Terima atau tak terima apa yang Allah bagi. Macam tu lah. Okay. Dan terima apa yang telah Allah takdirkan, meminta supaya Allah keluarkan kita daripada problem tu, ini termasuk bahagian daripada Allah ridha. Yang Allah tak ridha yang mana? Yang tak betul yang mana? Dia tak ridha apa yang berlaku tu, dia berdoa supaya dia keluar daripada masalah tu sebab dia tak ridha. Ini Allah tak ridha. Contoh, dia sakit, dia tak terima dia sakit. Kenapa aku sakit? Aku ni dah buat banyak baik, kenapa aku sakit lagi? Tak patut Allah buat macam ni pada aku. Kenapa suami aku macam ni? Kenapa isteri aku macam ni? Allah SWT. Tambahlah ni macam-macam masalah suami isteri ni. Orang ni main gaduh sini, orang ni main gaduh sini kita. Macam tu lah. Macam-macam. Ada orang mengadu, dia tak, kenapa suami saya ni ego sangat, keras sangat. Kenapa keras sangat hati dia? Tanya Allah lah, tanya suami saya. Okay. Cuma kita bagilah tips tu. Saya dah buat macam ni, buat macam ni, sekian-sekian. Makcik kena sabar. Okay. Dan kita suami ni tak boleh keras-keras. Suami ni kena lembut-lembut. Kerana Rasulullah sangat lembut pada keluarga dia. Khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Sebab kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku orang yang paling baik pada keluarga aku, kata Nabi SAW. Maka orang yang terbaik adalah orang yang baik pada keluarga dia, bukan baik pada rakyat. Baik pada rakyat tak baik, pada keluarga tak baik. Tapi kalau kepada keluarga baik, pada rakyat baik, pada kawan-kawan baik, pada jiran baik,
pada ustaz dia ada baik, pada anak murid dia baik, ini yang terbaik. Gantung pada baik ataupun tak baik dengan keluarga. Ha, suami kita tu, dia bos syarikat tu mana pun, dia tak baik dengan kita, dia tak baik dengan anak kita, dia bukan orang terbaik. Walaupun dia dapat anugerah. Ha, ni orang perempuan nak support lah. Bubuh lagi, insyaAllah. Hentam-hentam. Okay. Nah, memang kita dah hentam sikit lah ni. Ha, jadi orang lelaki ni jangan keras sangat, jangan ego sangat. Jangan kita ni buat macam perempuan ni, panggil perempuan macam tak nilai macam tu. Kita anggap dia isteri kita, dia bawah kita, kita boleh buat apa saja, tak boleh. Nafkah ini bukan setakat kita bagi duit, bagi makan, tempat tinggal, bagi pakaian. Nafkah juga ada batin dia. Iaitu kita menenangkan hati isteri kita, kita buatkan dia itu suka, gembirakan hati dia, itu nafkah juga. Itu benda yang wajib, yang mesti dibuat oleh suami. Menjaga perasaan isteri dia. Dan itulah dibuat oleh Nabi SAW. Okey, jadi problem. Kadang-kadang suami dah bagus, lembut, elok, pemaaf, tolak ansur, sabar, tenang. Isteri pula problem. Maki, minta cerai, bergaduh. So suami dia keluar pada rumah itu lagi teruk. Okey. Dia terbalik engkau pada mak engkau, ayah engkau lagi teruk. Mungkin ada yang pukul suami dia, ada juga kes macam tu. Jadi Allah SWT, ini problem yang berlaku dalam rumah tangga kita. Okey, jadi Allah SWT, kita balik pada cerita kita. Apa sahaja problem yang berlaku ini, apa saja Allah SWT, ketentuan yang kita sedang dapat ini, sedang terima ini, yang utama hati kita sehingga percaya ini daripada Allah, takkan berlaku sendiri. Apa saja itu ada kebaikan sebalik itu. Hikmah Allah tak jadikan sia-sia. Okey, Allah SWT. Dia macam ada kisah lah, seorang suami tu naik di wali sebab isteri dia, sebab isteri dia. Maksudnya kita kadang-kadang kerana orang sekeliling ni ada kebaikan untuk kita. Kita faham tak faham saja apa yang Allah buat. Kadang-kadang kita ni amal tak banyak, amal tak larat. Allah buat isteri problem sikit, Allah buat suami problem sikit. Sebab kita sabar, ridha, doa pada Allah, menajat lagi. Rupanya itu mendekatkan diri kita pada Allah. Sebab kita tak boleh dekat dengan cara lain, kita tak mampu. Kita dekat cara sabar. Ada orang dekat dengan Allah dengan cara sabar. Sabar dengan apa ni? Sabar dengan karenah orang sekeliling, anaknya, isterinya, suaminya. Ada orang dekat dengan Allah dengan cara banyak sembahyang. Ada orang dekat dengan Allah dengan cara dia tu orang yang sangat tawadhu. Macam-macam lah, pemurah. Jadi suami boleh jadi wali Allah, macam Syekh Abdul Rahman tu di Yaman tu, jadi wali besar sebab sabar dengan isteri dia. Macam tu juga suami sabar, macam tu juga isteri sabar dengan suami, sama juga akan naik matabat wali Allah, orang yang dekat dengan Allah SWT. Macam tu lah. Okey, jadi mengekalkan permintaan itu mesti kena kita buat. Allah SWT. Dan ini lebih menguatkan kita untuk menghadapi ujian dan juga takdir Allah SWT. Kita ini selagi mana kita tak kenal Allah, kita tak cinta Allah, takdir itu perit-perit untuk kita sebenarnya. Ujian ini perit. Satu orang bila dah kenal Allah, tak ada ujian, kata ulama. Tak ada ujian. Tak ada ujian ni bukan maksud dia tak ada masalah dalam hidup dia. Ini adalah dia panggil kenainya dia pada Allah. Kita sebut ujian sebab kita nampak ni perit. Wali, orang dekat dengan Allah, cinta Allah ni, semua yang dibuat oleh kekasih tu nikmat. Mana ada ujian kalau nikmat? Nikmat bahagia ni, mana ada ujian, mana ada perit? Apa saja dia bahagia. Kerana dia dah berserah pada Allah SWT. Dia telah menyaksikan tanda-tanda kasih sayang dan kebesaran Allah di situ. Dia tak sibuk dah dengan yang lain daripada Allah. Tak sibuk dah. Orang kata pada dia, dia tak pandang orang pun. Orang puji dia, dia tak pandang orang pun. Macam tak ada ujian. Seperti kata Syekh Ibrahim bin Adham, seorang kalau nak capai martabat wali, mestilah dia kena rasa puji dan keji itu sama. Puji dan celaan itu sama. Baru capai wali. Dekat dengan Allah. Hari ni orang puji kita, kita relax. Esok orang maki kita, kita relax. Boleh macam tu dah, boleh dah. Tak biar orang lain, suami kita atau isteri kita saja. Boleh tahan tak? Okay. Yang kedua, sama susah dan juga senang. Sama. Waktu tak ada duit, sama perasaan dia. Tenang, boleh tahu.
Allah semua ada kebaikan. Dia ada benda yang dia best, bukan dia masalah duit, dia ada benda yang lagi the best hidup dia tu. Senang, susah dan senang sama. Kita kalau duit tak ada, risau macam jalan ni. Tak capai lagi tu, mantap dekat dengan Allah tu. Tak tenang. Kerja kena kerja, tapi hati kena tenang. Okay. Susah dan senang sama. Celaan dan juga ujian sama. Dan kata Syekh Ibrahim bin Adham, sakit dan sihat pun sama. Sakit dan sihat sama. Sakit dia pandang nikmat, sihat dia pandang nikmat. Itu dia panggil apa? Bukan mudah untuk capai ke sana. Dia betul-betul dia panggil Pak anugerah Allah. Anugerah Allah SWT, anugerah Allah. Tapi kita kena usaha sikit lah, bersih hati, selawat, jaga. Cuba kita ini dipanggil apa? Allah SWT Muhammad. Menyalahi ataupun menolak kehendak-kehendak yang buruk dalam diri kita, mujahadah. Sampailah ruh kita kuat, iman kita kuat, sehinggalah kita dapat mengecapi nikmat ma'rifatullah kena Allah SWT. Contohnya, okay. Mengekalkan permintaan dan pengharapan terhadap apa yang sepatutnya dia minta. Kita contoh kita ni, kita risau hidup kita ni, kita sangat risau. Kita naik flight, kita risau lah flight tu jatuh. Kita naik bas, kita fikir risau lah kat pilot tu. Pilot lah driver tu. Kita naik bas nak pergi Kedah ke, nak pergi mana ke. Dan saya tengok makcik-makcik kita, kakak-kakak kita ni semua tidur kalau naik bas. Okay. Tu kebiasaan kita buat rombongan lah, pergi umrah lah, pergi jalan sana jalan sini. Muslimat mudah saja. Penat tu, bismillah, hilang terus. Kita pun lelaki sama juga tidur semua. Kita tidur, kita nak tidur tu kita tengah risau tak dengan pemandu tu? Tak ada risau. Tak risau? Tak risau kan? Kita tak jadi macam, eh, lagi dia accident macam mana? Eh, lagi dia belah orang macam mana? Mana ada? Naik-naik-naik tengok, turun seat tidur. Dan bila dan kita pegang dengan kata-kata driver tu, driver kata pukul 5 kita sampai Kedah. Kita pun pukul 5, okey, okay, tidur. Kita siap kata, okey, pukul 6 pun tak apa, biasalah, pelan-pelan. Relax lah maksudnya. Tak pening pun dengan pukul 5, tak pening dengan kata-kata driver. Dan tak pening pun driver bawa pergi mana ataupun macam mana, deras ataupun slow. Sebab kita percaya pada driver tu. Kecuali driver tu orang mabuk, baru minum ketum. Baru minum dia panggil apa, ada panggil apa-apa lah. Baru isap gam ke, duduk tengah isap gam ke, duduk tengah isap ganja ke. Dia tu rasa nak bawa ni sambil isap gam. Atau kita dah tak wani lah tu. Okay. Okay, jadi Allah SWT, kita dah siqah, dah percaya dah. Kenapa? Driver ni insyaAllah dia bawa sampai, insyaAllah. Kita naik flight, kita tak pening pada pakat pilot. Kita tak kata orang pilot buat elok lah. Saya risau nak tidur ni. Takut ke terbang ni sekejap pergi kot lain ke apa semua. Belah awan jadi macam apa kata lagi. Terjun dan lelut kan, tak ada. Kita naik flight, Nabi Umrah, kita tidur semua. Kita letih. Maksudnya kita tenang dengan driver yang mandu kita dalam perjalanan. Kita tenang dengan pilot yang mandu kita dalam penerbangan kita. Hidup kita ni dipandu dan dijaga oleh Allah SWT. Kita tak tenang. Boleh tenang dengan pemandu driver. Driver bus boleh tenang. Pilot waktu terbang boleh tenang. Allah kita tak tenang. Masalah tu. Padahal driver ke apa ke, pemandu dan juga penjaga, pembimbing yang terbaik dalam hidup kita ni Allah saja. Yang lain, yang lain tak sempurna, Allah yang sempurna. Jadi Allah SWT, kita tengok kehidupan Nabi SAW. Nabi tu dalam keadaan lahirnya yatim, bukan kalangan orang kaya. Nabi hidup pula di zaman jahiliah. Sekeliling Nabi tu rosak kehidupan. Zaman rosak dia panggil, jahiliah. Tapi Allah firman, alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah engkau mendapati bahawa engkau itu, Allah SWT Muhammad, seorang yatim, dan Allah lah yang melindungimu, Allah lah yang menjagamu, Allah yang membimbingmu. Nabi duduk tengah-tengah tempat yang kotor, tempat yang buruk, tempat yang dahsyat fitnah, tempat yang penuh dengan kezaliman, penindasan, maksiat. Tapi Nabi bersih, suci, selamat dari segala ideologi-ideologi yang buruk pada waktu itu. Kenapa? Allah yang menjaga kita. Semua macam kita jugalah ni. Kita macam tu juga.
Kita sekeliling duduk Selangor KL ni, Kedah pun lebih kurang saja. Ni tempat tempat tak elok banyak sini. Kawan tak elok banyak. Kita keluar duit boleh boleh buat apa saja di sini. Tapi kenapa kita tak pergi? Bukan sebab kita baik. Sebab Allah dah pelihara kita. Kalau Allah tak pelihara kita, hati ni mesti nak buat. Bila Allah pelihara kita, hati tak rasa nak buat. Tak rasa nak buat. Bahkan kita tengok orang buat benda tak elok di sini, pusat-pusat tak elok, pusat-pusat maksiat, kita tengok kita rasa macam ish, tak agama nak masuk. Nak singgah tengok depan tu pun tak, macam tak agama, macam berat. Kalaupun kita pernah singgah dulu, pernah buat benda tak elok, lah ni kita rasa macam tak mau. Siapa yang duk takbir semua ni? Yang duk lindungi dan juga duk dia panggil apa? Duk jaga kita lah Allah SWT. Jadi ridha dengan qada Allah SWT, kita kena yakin Allah pandu hidup kita semua. InsyaAllah semuanya ada kebaikan, semua ada kebaikan. Kita kita jangan anggap apa kita tak dapat tu yang tu lah baik kalau kita dapat. Tidak, yang kita dah dapat itu yang baik. Yang belum kita dapat itu belum tentu baik. So Allah dah firman, Allah tak beratkan seorang hamba melainkan apa yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa Allah bagi atas kemampuan hamba tu. Yang kedua, Allah bagi yang terbaik untuk hamba tu. Sebab Allah firman, boleh jadi sesuatu perkara engkau tak suka, tapi wahuwa khairul lakum. Tapi perkara itu dia baik untuk kamu. Boleh jadi satu perkara kamu suka tapi tak baik untuk kamu. Wallahu a'lamu antum la ta'lamun. Allah mahu mengetahui tentang diri kamu tu. Baik tak baik Allah tahu. Mana Allah nak bagi? Sedangkan kamu tak tahu. Itu firman Allah. Jangan ingat, oh aku kaya, aku bagus, hidup aku. Tidak. Lah ni Allah bagi kita cukup. Cukup itu yang terbaik. Cukup itu yang terbaik. Okey. Dia kekayaan ni tak duduk pada duit banyak pun. Kekayaan ni duduk pada kita rasa cukup dengan apa yang Allah bagi. Itu kaya. Ada seorang soleh ni, ada seorang soleh, mai kat dia seorang soleh juga miskin. Orang soleh ni ada seorang soleh juga mai jumpa dengan dia. Orang baik, orang baik lah. Mai jumpa, bawa duit. Dia orang kaya. Dia kata, nah, aku nak sedekah pada engkau. Engkau ni miskin ni, dia kata kat orang soleh ni. Orang kaya ni kata. Tiba-tiba orang soleh miskin ni kata, kenapa engkau seorang miskin nak bagi sedekah pada orang kaya? Orang soleh ni duduk tepi jalan, baju koyak-koyak tampung. Miskinlah maksudnya, zahirnya. Bila orang nak bagi duit, dia tak mau. Dia kata apa? Aku dah kaya. Engkau tu miskin, kenapa bagi pada orang kaya? Dia kata kat orang kaya ni miskin. Kan pening ke tak? Orang kaya ni kata, kenapa engkau kata aku miskin? Aku ni orang kaya. Dia kata, tidak, engkau miskin. Sebab tu engkau bagi pada aku. Dia kan pelik. Dia kata, aku tak miskin. Dia kata, okey. Aku nak tanya engkau. Orang soleh tanya. Orang soleh ni kata, engkau bagi duit kepada aku, engkau nak Allah tambah lagi tak rezeki? Kau nak Allah tambah lagi tak duit engkau? Dia tak daya nak tambah lagi. Satu dapat 10. Kata orang soleh ni, engkau miskin. Sebab engkau rasa tak cukup dengan apa yang Allah bagi. Kau nak dia tambah lagi. Rasa macam sikit. Nak sedekah nak tambah lagi. Sedangkan aku, apa yang Allah bagi, walaupun sekeping roti sehari, aku dah rasa cukup dah. Tak cukup dah. Alhamdulillah lah. Kekaya itu duduk pada cukup. Bukan duduk pada banyak. Banyak cukup. Banyak. Ada orang dapat banyak tak rasa cukup. Seksa hidup dia. Macam tu kan? Tapi boleh tak kita sedekah? Boleh lah, sunnah. Itu suruhan Allah. Cumanya jangan kita duduk sedekah ke orang ni, kita rasa tak cukup dengan apa yang Allah bagi, dan Allah tambah lagi. Sedekah kepada Allah saja. Kalaupun kita sedekah, kita pandang aku sedekah nanti muah rezeki, boleh juga. Tapi itu ikhlas peringkat yang paling bawah sekali. Orang baru nak latih, dia panggil. Orang baru nak latih sedekah, kena habang dia muah rezeki. Latih diri dia sedekah. Sampai tu tahap, kita tak fikir lah rezeki limpah banyak mana, berapa ganjaran Allah akan gandakan dengan sedekah kita. Tak fikir lah. Yang penting engkau reda pada aku. Itu saja kita fikir. Tapi Allah kurangkan tak rezeki kita? Tak kurang. Lagi banyak lagi. Itu dia panggil macam tu. Jadi Allah SWT senang, kekalkan permintaan. Kekalkan permintaan, terus minta keluar daripada masalah, bukan tanda kita tak reda. Terima dengan hati, mulut minta. Minta.
Kalau kita minta tu, kita minta tu bentang dia Allah juga sebenarnya. Dalam qada Allah juga. Kita minta itu qada Allah. Kita minta Allah keluarkan kita daripada masalah. Sebab kita minta itu pun qada Allah. Semua qada Allah. Kita minta. Cuma kita nak duduk dalam qada Allah ni dalam keadaan Allah ridha. Ada orang menjalani takdir Allah, Allah tak ridha. Macam tu. Kenapa? Kerana dia menjalani takdir Allah, dia buat perkara yang dilarang oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dia sakit. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit ni Allah bagi ni kepada kita ni ada kebaikan banyak. Tapi orang ni dia mungkin dia celah, dia komplain, tak puas hati. Dia tetap jalani qada Allah, tapi dia tidak diridhai oleh Allah. Dia telah buat satu maksiat dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit tetap sakit, lebih baik kita terima. Tapi bukan nak suruh minta sakit, minta sihat dan minta sakit. Kadang-kadang sakit tu datang, maka itu daripada Allah SWT. Kita terima. Terus mengekalkan permintaan dan berharapan, kita minta lindunglah daripada sakit dan sembuh. Sakit tu dan semua sembuh. Dan kita ni Allah uji kita dengan sakit, kita tak mampu pun, kita lemah. Jadi jangan minta sakit. Jangan kata ya Allah bagi sakit, jangan. Minta sihat. Dan pengharapan terhadap apa yang sepatutnya dia minta, serta menjauhi daripada apa yang sepatutnya dihindari. Kata Imam Haddad, ridha dengan takdir. Ridha dengan takdir akan menghilangkan perasaan gundah, memberontak, tak puas hati dengan Allah. Kemudian terus minta kepada Allah. Kemudian Allah SWT terus mengharapkan apa yang sepatutnya kita harapkan, sepatutnya kita minta. Contoh kita sakit, sepatutnya minta sihat, maka mintalah. Tak menjadi masalah. Lepas tu, jauhilah daripada apa yang sepatutnya dihindari. Dalam menjalani takdir Allah itu, jauhi apa yang sepatutnya kita hindari. Benda yang mudaratkan diri kita, benda yang menyebabkan problem dalam hidup kita. Allah SWT. Masa jangan kita ni, contoh, dah sakit ataupun dah problem dalam hidup kita, dah ada problem masalah suami isteri dan sebagainya, kita cari, dia panggil apa? Jalan-jalan yang tidak elok. Selesai cara baik maksudnya. Kita tak tahu selesai ke tak, tapi cuba selesai cara baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri yang terbaik. Macam tu kan? Terbaik. Jadi yang penting adalah menerima segala takdir Allah dan ridha yang telah apa yang diberikan oleh Allah SWT. Contohlah ni kita setiap bulan dapat upah gaji. Setiap hari dapat upah untung. Kita berniaga. Duit kita banyak mana setiap bulan? Terima daripada Allah. Terima. Dia tak ada, saya tak boleh terima sebab ni sikit sangat. Saya nak banyak lagi, banyak baru saya terima. Tidak, terima dulu apa yang Allah bagi. Bukan tunggu nanti Allah bagi banyak baru terima. Tak, terima saja apa yang Allah bagi. Kecil mana pun, terima saja. Nanti Allah bagi banyak lagi, terima juga. Kerja tetap kerja. Usaha lebih tetap kena usaha lebih. Kadang-kadang ada orang usaha lebih tak dapat banyak pun, tetap kena terima. Ada orang tak usaha dapat. Allah rasa senang. Jadi, apa pun terima. Poin ini terima supaya hidup kita tenang dan ridha kepada Allah SWT. Macam tu kan? Terus, seterusnya hikmah ke-10, tiga jenis kategori dunia. Jadi kalau kita tak boleh terima sangat, itu maksudnya iman kita lemah dan hati kita agak keras ataupun kotor, kena bersihkan dengan zikir. Zikir banyak-banyak, boleh terima lah insyaAllah apa yang Allah bagi tu. Macam tu lah. Terima tak terima, tak Allah bagi, lebih-lebih terima. Lebih terima. Ya, tak, saya tak terima ni, awak jadi sini pada hidup saya. Tak terima pun jadi juga, lebih terima. Dan cari jalan penyelesaian yang baik. InsyaAllah nanti lebih tenang. Maksudnya Imam Haddad ajak ni nak tenang saja. Hidup nak tenang. Hidup tak mahu gelisah. Tenang saja. Jatuh, kan? Terus. Tiga jenis kategori dunia. Qala radhiyallahu anhu. Ad-dunya al-mahmudatu hiya allati yasilu biha ila fi'lil khairin. Atau yanju biha min fi'li syarrin. Macam orang kata pada kita lah. Fikir sampai 4-5 hari, seminggu fikir orang kata pada kita. Kenapa fikir macam tu? Itu ada ujian daripada dia, ada kebaikan dia. Dan dia suruh kita maafkan orang. Dia suruh kita ini utamakan ujian dia ataupun pandangan dia, bukan pandangan orang. Kalau kita tu kena terima, orang kata dunia ni memang macam ni. Tak apalah, terima. Tenang hidup kita. Kalau kita tak boleh terima kehidupan dunia macam ni, kita tak boleh tenang. Ada orang yang kata, kenapa dunia ini zalim? Orang dia kata, dia ada problem. Kenapa dunia ini tidak memihak pada aku? Tak hidup macam ni. Dia cari apa tu? Allah SWT. Jadi,
Fahami, itulah dunia, tempat ujian, tempat sakit, tempat problem, tempat celaan, tempat makian, tempat fitnah. Dan kita telah duduk dalam dunia ni, kita hadapi saja dan minta lindungan daripada Allah. Kalau terkenal, tenang, minta ya Allah selamatkan aku, hidayah untuk mereka, Allah suruh maaf, maafkan orang. Macam tu lah. Di problem kita duduk kata nak maaf, macam mana ustaz, terluka lagi, haa masalah. Luka tu lah kena maaf. Luka tak maaf tu ubat. Dia kata tak, saya dah maaf dah, tapi masih terluka. Habislah tu. Kita manusia. Tapi yang penting kita maaf. Yang penting kita banyak zikir kepada Allah. Lama-lama akan jadi ubat yang besar, ubat yang sangat kesan, sangat kesan pada hati kita semua. InsyaAllah. Terus. Aw yanju biha min fi'li syarrin wa dunya al-mubahatu hiya allati la yaqa'u bi sababiha fi tarki ma'murin wa fi rukubi mahzurin wa dunya al-madmumatu ala lisani al-kitabi wa sunnati hiya allati yaqa'u bi sababiha fi tarki ta'atin aw fi'lin ma'siyatin. Kita ambil sikit lagi. Okey, 10 lah kan. Okey. Dunia yang dipuji adalah yang membawa kepada perbuatan baik ataupun kebajikan, atau yang menyelamatkannya daripada perbuatan keburukan. Maksudnya orang kata dunia tak bagus, jangan ambil dunia, dunia ni tak elok, jangan-jangan dunia. Okey, kata Imam Haddad, dunia ada tiga kategori. Dunia tu ada tiga, bukan semua dunia buruk. Kan semua dunia kita ambil jadi hina celah hidup kita, tidak. Okey, ada dunia yang dipuji. Dunia dia panggil dunia al-mahmudah, dunia yang terpuji. Apa dia dunia yang terpuji ni? Dunia tu apa dunia? Dunia ni bukan pokok, bukan langit, bukan awan, bukan laut, bukan sungai. Itu bukan maksud dunia lah yang mutasawuf. Dunia maksud di sini adalah empat perkara. Yang pertama, Allah SWT. Dia panggil tahta, pangkat. Allah SWT. Ini yang manusia dia kejam kedua semua ni. Pangkat. Yang kedua, Allah SWT Muhammad. Harta. Tahta, harta. Yang ketiga, Allah SWT. Yang ketiga, nama, kemasyhuran. Kemasyhuran, nak dikenali, nak itu, nak inilah, nak orang puji. Yang keempat, wanita. Wanita tu masuk dunia. Sebab Nabi bersabda, dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah, al-mar'atu salihah. Mar'ah salihah ni, mereka adalah perhiasan dunia ni. Dunia takkan sempurna tanpa orang perempuan. Dunia takkan elok tanpa ada orang perempuan. Orang perempuan ni mencantikkan dunia. Jadi empat ni, empat ni lah yang manusia berperang, bergaduh, berselisih, saling menindas. Sebab empat perkara ni, empat perkara ni: kedudukan, pangkat, harta, kemasyhuran, nama, kebesaran, pengikut, semua termasuk lah ni. Yang keempat adalah wanita. Semua usaha senang. Jadi ada dunia, tak kira lah pangkat ke, nama ke, harta ke, wanita yang kita miliki ke, ada dunia yang dipuji. Bagus maksudnya kita miliki. Kadang-kadang dunia itu bagus kita miliki. Seperti apa? Harta bagus kita ada, pangkat bagus kita ada. Allah usaha senang. Tapi mestilah dunia yang dipuji ini dia membawa kepada perbuatan baik, kebajikan, atau menyelamatkannya daripada keburukan. Kita ada pangkat, kita selamat daripada keburukan, dari keburukan. Kita ada pangkat tinggi, tapi kita buat benda baik, itu dunia yang baik, itu dunia yang baik. Allah SWT. Nama kita besar, masyhur, kita buat kebaikan, kita tak jatuh dalam keburukan, itu dunia yang baik Allah bagi kepada kita. Bukan dunia yang dicela, bukan dunia yang disebut hina. Kan? Wanita yang kita kahwini dia, yang bersama dengan kita, menolong kita untuk ibadah, bantu kita di jalan Allah, tak tarik kita ke jalan yang buruk, maka wanita itu perhiasan dunia yang kita miliki yang terbaik sekali. Macam tu lah. Dunia yang harus adalah yang tidak menyebabkan seorang meninggalkan segala yang diperintah oleh syarak. Yang pertama, dunia yang dipuji. Siapa ada, terpuji. Dunia yang dimiliki tu, dia ada pangkat, dia terpuji. Dunia dan akhirat. Dia ada harta, dia buat benda baik, dia jauh pada benda buruk, dia terpuji dunia dan akhirat. Okay, ya? Walaupun dia disebut ahli dunia, tapi ahli dunia yang terpuji, yang Allah ridha lah. Yang kedua,
dunia yang harus. Harus ni dia panggil apa? Yang mubah, yang taklah terbaik sangat pun, tapi boleh-boleh saja untuk kita ambil. Itu dunia, harta benda, pangkat dan sebagainya. Allah SWT adalah yang tidak menyebabkan seorang meninggalkan segala yang diperintah oleh Allah. Dia ada pangkat, dia tak tinggal perintah Allah. Semayang tak juga, serta tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Dia ada pangkat, ada harta, dia berniaga banyak, tak menjadi sebab dia tinggal semayang, tak menjadi sebab dia buka aurat. Maka ini dia panggil apa? Dunia yang harus. Harus, dunia yang harus, ha? Okey. Dia tak buat kebaikan apa, tapi dia tak buat kebaikan, dia tak sumbang pada orang, dia tak guna harta dia ke jalan yang infak, dia tak guna itu. Dia hanya ada harta, ada pangkat, dia tak tinggal perintah Allah. Kemudian Allah, dia tak buat apa yang Allah larang. Di segi dia sumbang untuk kebaikan pada orang, dia kurang sikit dia ni. Yang awal tadi dia buat kebaikan, kebajikan dengan harta, dengan pangkat tu, itu dipuji sekali. Yang kedua ni dia tak tolong orang sangat, tapi dia tak buat benda jahat. Dia seorang-seorang dia lah, dia kira duit dia lah, dia kira dunia dia je lah. Dia buat yang wajib lah, zakat yang wajib, puasa, mayang tu saja. Dia nak pergi tengok orang apa semua, semang-semang banyak tak, tak buat. Dia hanya hal dunia dia saja. Ini harus dia bagi, ya. Dunia yang dicela mengikut Al-Quran dan As-Sunnah adalah yang menyebabkan seorang meninggalkan ketaatan dan melakukan maksiat. Dan yang kategori dunia yang ketiga adalah dunia yang dicela. Siapa dapat dia, dia dicela. Orang ni buruk, hina. Siapa ni? Orang yang dapat pangkat, harta, tahta ni, dia tinggalkan ketaatan dan dia lakukan maksiat pada Allah SWT dengan pangkat, dengan harta yang dia ada tu. Yang ni dunia yang dicela. Yang ni disebut dunia yang kena tinggal. Ini yang disebut dunia yang hina. Itu yang membawa seorang itu ke jalan maksiat dan juga berpaling daripada taat pada Allah. Macam tu, ha? Jadi kita boleh check tiga kategori Imam Haddad sebut. Kita boleh check harta kita dah ada, pangkat kita ada, nama kita ada. Kita check semua ni bawa kita ke mana, baik atau buruk. Kalau baik, dipuji. Kalau buruk, dicela ataupun benda yang hina, na'udzubillah min dzalik. Itu disebut oleh Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Sebab itulah hati kita sangat penting. Allah SWT, hatilah yang menentukan kita nak guna pangkat dan harta kita ke jalan yang mana, baik atau buruk. Satu Nabi puji, Nabi sebut dalam hadis, sebaik-baik harta adalah yang di dalam tangan orang soleh. Orang kalau hati dia baik soleh, harta dia akan ke jalan baik. Maksudnya bukan semua kita kena miskin. Ada orang nak gaya, silakan gaya, tak ada masalah apa. Cuma kena redha dulu apa yang Allah bagilah ni. Ada orang nak kaya tapi tak redha dengan kurang yang Allah bagi tu. Dia nak rasa macam tak boleh lah hidup macam ni. Tak terima, kerja macam biasa, tenang. Allah SWT, satu hari Allah buka jadi kaya, tak apa? Ambil lah. Tapi pastikan hati dah bersih, niat ni terbaik, supaya harta tu kita uruskan dengan baik. Bila Nabi puji orang soleh, orang bersih hati ni, pegang harta Allah, Nabi puji. Kenapa? Dia mesti akan lakukan yang terbaik. Tapi kalau hati buruk, hati tak elok, miskin pun tak elok, kaya pun tak elok, ada duit pun tak elok, tak ada duit pun tak elok, semua tak elok. Sebab hati dia tak elok. Ada pangkat pun elok, tak ada pangkat pun tak elok. Jadi PM pun tak elok, tak jadi PM tak elok. Tadi kata tak sebut mana-mana lah, saya marah pula. Kata pemimpin kami ni, saya kata siapa nak PM tanya. Moga Allah beri hidayah, Allah beri kuatan, takbir dengan baik. Yang tak jadi PM, yang belum dipilih untuk kemenangan, insyaAllah teruskan khidmat untuk rakyat. Macam misal tak ada masalah apa, masing-masing ke arah kebaikan mudah-mudahan, macam tu. Okay, jadi sekadar tu saja, kita ringkas-ringkas cukup dah. Kita dah pukul 10, kita buka soalan. Kita tengok kalau ada soalan, insyaAllah. Ada soalan, insyaAllah boleh. Kita ringkas ngaji pagi ni, sebab saya ada apa, ada urusan sikit nak ke klinik, insyaAllah. Tak sakit apa pun, ada kerja lah. Okay. Ni buat doktor, ha? Salam. Boleh doa apa soalan ni? Okay, bagus, insyaAllah. Soalan ni bagus. Semua takdir Allah telah takdirkan, pelbagailah takdir-takdir Allah. Adakah doa boleh menolak takdir? Ada hadis Nabi SAW
dengan doa itu boleh menolak takdir. Tapi hakikat daripada mahfuz pada hadis ni, maksudnya Allah SWT Muhammad, bila Allah takdirkan kita sesuatu, suatu perkara, maka kadang-kadang perkara itu kita tak suka ataupun tak bagus untuk kita, kita pandang tak bagus lah. Contoh sakit, problem anak-anak, tak bagus anak-anak kita, contoh masalah suami isteri. Jadi kita nak, ya Allah, ubahlah kepada yang lebih baik, tenang, bahagia, baik semuanya. Hidup aku ni disuka, ya Allah, tak mau sedih-sedih macam ni, kita nak ubah. Maka kita buat apa? Kita doa, ya Allah, ubahlah keadaan aku ni, ya Allah. Nabi pun doa macam tu, ubah keadaan yang lebih baik, doa macam tu kan. Jadi tiba-tiba lepas tu berubah sebuah, tiba-tiba baik, elok ya ke depan aku, dulu macam lain, lah ni macam lain, dulu aku susah, lah ni aku senang. Okey, jadi bagaimana untuk kita memahami doa dan berkaitan dengan qada? Doa itu, qada ini, Allah SWT, contoh kita ini hidup kita perit, tapi qada itu berpindah ataupun tukar pada keadaan yang lain, iaitu hidup kita menjadi lebih baik. Okey, ulama bincang doa yang menolak qada Allah ataupun Allah sendiri. Allah lah maksudnya. Macam ni, kita doa, Allah ubah pada keadaan yang lebih baik. Siapa yang ubah kita? Siapa yang takdirkan kita berpindah ke keadaan yang lain? Allah. Maka bukanlah qada itu menahan, bukanlah doa menahan takdir. Doa boleh ubah takdir, tidak. Doa sebagai hamba lah doa. Tapi yang mengatur keadaan kita selepas itu bagaimana? Allah sendiri. Maksudnya kita hanya berdoa, tapi kalau Allah izin, kalau Allah kehendak kita berdoa, kita berdoa tu pun memang qada Allah juga. Allah takdir kita berdoa ni, Allah nak kita doa tu, dia bagi izin juga tu. Kalau Allah kehendak, seperti kata Imam Al-Ta'ilah Sekandari, bila Allah nak beri pada engkau sesuatu, Allah gerakkan lidah engkau berdoa. Maksudnya terperik ni, tiba-tiba tegak hati, ya Allah, ubahlah aku keadaan yang lebih baik, ya Allah. 2-3 hari tu, siapa yang ubah keadaan kita tu? Allah. Doa sebagai sebab. Sebab ni boleh jadi-jadi, boleh jadi tak jadi, atau boleh jadi lambat. Itu sebab. Maka kita hanya berdoa, Allah yang ubah macam tu. Allah yang ubah takdir kita tu, atau Allah yang ubah keadaan kita tu sebagaimana Allah tetapkan. Allah SWT. Dan kebiasaan bila kita berdoa, lepas tu Allah ubah. Kenapa? Allah mana ubah, dia tulis dah, dia kehendak macam tu, tapi dia gerakkan lidah kita untuk berdoa dulu. Supaya ada hubungan kita dengan dia. Bila kita susah, bila kita senang, kita lupa dia, dia bagi susah. Susah sikit, lidah kita pun bergerak berdoa dan juga mohon pada dia. Dia suka. Dan dia juga, dalam keadaan kita itu fakir, hina, berdoa, minta sesuatu, dan keadaan itu juga diubah kita pada keadaan yang lain, dengan kehendak dia juga, dengan kehendak kita. Bukan Allah kehendak macam ni, kita kehendak macam ni, kita berdoa, terus jadi ubah. Tidak. Diubah dengan kehendak dia, berlaku dengan kehendak dia. Doa sebagai sebab, doa sebagai tanda dia itu nak beri sesuatu kepada kita. Alhamdulillah, kita perit, kita nak rasa nak doa, doa tu Allah SWT. Sebab itu kata Sayyidina Al-Imam Sayyidina Umar Al-Khattab, aku tak kisah doa aku kabul atau tidak, yang aku kisah aku doa atau tidak, yang penting doa tadi. Allah nak bagi tak bagi, itu bukan urusan aku, yang penting kita terus berdoa. InsyaAllah kalau kita terus berdoa, itulah tanda terus Allah nak bagi. Nak bagi. Panjang sikit, pening sikit eh? Maksudnya bila kita doa, jadi macam lain, jadi macam kita minta tu, kena ingat ini apa yang telah Allah tetapkan, Allah telah beri pada aku. Jangan kita kata, ini sebab doa aku ni, kalau aku tak doa tak jadi macam ni. Tak boleh tu. Doa sebagai sebab, sebagai pengharapan pada Allah, dan atas kehendak dia jugalah, dia ubah ataupun tidak, dia pindah ataupun tidak keadaan kita tu. Dia bila pindah betul, pandanglah kurniaan dia, dia kabulkan doa aku, dan dia berkehendak kebaikan untuk aku. Alhamdulillah. Ya tu. Okey. Masya-Allah. Doa seorang ibu tu kan, ibu doa, ya Allah, biar anak ni baik, anak ni baik. Nah, dia bagi sebab doa ibu, Allah terima. Sebab tu kita ni jangan berhenti meminta, berdoa pada Allah. Sebab tu kata Imam Sayyidina Umar, aku tak kisah terima tak terima doa aku, yang penting aku minta. InsyaAllah kalau kita minta tu, tanda Allah nak bagi dah tu. Minta tanda Allah nak bagi dah tu. Jangan tak minta, minta ya.
Jangan kata aku nak minta pun Allah bagi ke. Dah minta je. Minta je sungguh-sungguh. Insya-Allah Allah bagi dah tu. Insya-Allah. Oh, doa ni asal je berlaku. Allah sebut dah doa minta kat aku mensajabkan, aku terima, bagi. Kalau Allah tak bagi kat dunia, Allah bagi kat akhirat. Mesti dia bagi, insya-Allah. Itu Allah macam tu ah. Okey, lagi ada soalan? Cumanya kalau dalam doa ni, kalau boleh, kita jangan nak segera Allah bagi. Kita kurang adab lah. Doa je. Ada orang main kat kita, kata, Ustaz, suami saya ni saya doa hampir 20 tahun, tak berubah. Macam tu lah dia. Macam mana nak buat? Kita kata, terus berdoa, makcik terus berdoa. Terus berdoa. Kalaupun waktu makcik hidup dan kahwin dengan dia ni, dia tak ubah, mungkin lepas cerai nanti dia ubah. Atau mungkin sebelum mati nanti dia ubah. Macam mana ni kami pening, saya nak cerai dengan suami saya ni, saya dah pening dengan dia, tak berubah, sebetul asal nak doa. InsyaAllah doa terus, mungkin lepas cerai ni, mungkin sebelum dia mati dia berubah. Tak sia-sia doa kita. Ataupun nanti akhirnya Allah ampun dia sebab doa kita. Sama-sama nak masuk syurga kata dia. Tenang. Allah SWT. Kita ni kalau marah suami ni jangan marah sangat lah. Dia panggil apa? Tenang-tenang saja, ada hikmah semua tu. Tapi susah lah, susah. Tambah-tambah ada yang beritahu, Ustaz saya tak diterima, suami saya nak kahwin lagi. Saya pening, nak jawab. Saya tak pernah terima lah. Boleh kita atok lah jadah pergi elok. Tak, saya tak boleh terima. Itu masalah. Dia minta kita nasihat, dia abang nasihat tak boleh terima. Nak nasihat apa? Saya tak apa, saya ikut kak lah. Kalau kak nak terus dengan suami, terus lah. Kalau tak mahu, tak apa lah, ikut kak. Bincang suami. Kita dia minta nasihat, dia abang nasihat kita. Ni tak boleh. Saya tak boleh terima. Kau pernah masalah? Masalah. Okay. Jadi macam-macam problem rumah tangga teman ni, masya Allah. Jadi jangan putus asa berdoa, insyaAllah berdoa. Kalau anak kita tak berubah waktu kita hidup, lepas kita mati nanti dia berubah. Kalau isteri kita dia duduk macam tu tak berubah, insyaAllah mudah-mudahan lepas kita mati atau akhir usia isteri kita tu, kawan kita ke siapa ke, dia berubah mudah-mudahan. Doa kita Allah takkan tolak, insyaAllah dia bagi semua. InsyaAllah ada soalan lain. Ada soalan lain? Tak ada lah. Tak tanya lah, senang. Ha? Boleh tanya apa? Nak tanya sebab PM pun dah naik lah. Tanya lain lah. Okay. Ha. Assalamualaikum. Ha? Apa dah? Lepas tu apa? Ungkit. 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 Maksudnya bila berlaku tu rida, terima lah. Lepas tu bila dah lepas berlaku, ungkit macam tu. Macam tu. Ha? Ungkit balik. Okay. Jadi macam nak masalah problem lah ni, bila Allah dah takdirkan satu itu berlaku, terima. Terima aja. Lepas tu lepas sebulan, dua bulan, setahun, dia ungkit balik. Tak tahu, saya tak faham sangat ungkit ni sebab apa. Mungkin dia ungkit sebab ya anak dia ke. Dia tak, aku dulu susah payah jaga hang dulu, aku rida dengan apa yang Allah bagi, tapi hari ni hang ni buah, aku mula nak ungkit ni, contoh lah, tak tahu. Ataupun sebagai seorang suami, dia tak, isteri aku ni susah payah dengan kau, main kau senang kau nak kahwin lagi. Itu problem yang selalu ada lah. Oh, dia kata orang lelaki ni payah, senang sikit duit ada nak kahwin lain lah, nak tambah lagi. Tapi kita kalau dia tak senang, kita tak senang juga. Tak, abang kerja banyak sikit, bila dia kerja kita pening pula. Jadi semua tak selesai lah masalah kita ni. Jadi bila dia rida dah sebulan, setahun lepas tu, problem dia adalah dia ungkit, aku dulu susah payah dengan kau, aku dulu waktu orang tak suka kau, aku suka pada kau. Dia mula lah, tak ingatkah ketika mana kita bertemu dulu apa semua, macam-macam lah. Jadi Allah SWT, ungkit ini Allah SWT, dia boleh menghilangkan pahala kesabaran kita lah, atau pahala rida kita pada waktu sebelum tu. Dia boleh hilangkan pahala. Allah dah beri pahala bila kita rida, bila kita sabar, pahala dah dapat. Tapi ada benda yang menyebabkan pahala kita hilang. Kecuali ungkit ni, ulama kita sebut ungkit seorang guru dan seorang ibu boleh. Seorang ibu atau ayah yang susah payah jaga anak dia, dia ungkit, aku dulu susah kerja nak belah hampa semua ni,
Hari ni hampa buat macam ni kat aku, tak hilang pahala ayah dan ibu. Istimewa mereka, guru sama juga. Saling pada tu, sebaiknya kita tidak sebut benda-benda macam tu. Kalaupun nak sebut, kita sebut cara umum cukup. Kadang-kadang orang perempuan ni sebut setiap tarikh lagi. Abang ingat tak? Sebelah hari bulan, hari Isnin, pukul 3 petang, waktu kita duduk di tepi pantai. Ingat pantai mana? Masya-Allah. Tu orang perempuan, kelebihan orang perempuan. Orang lelaki, orang perempuan ni kena, mesti kena selalu bersama. Maksudnya kena bersatu. Karena orang perempuan dia suka ingat benda-benda yang kecil-kecil tu, lalu dia perhati benda-benda yang macam tu. Orang lelaki dia ingat benda yang besar. Jadi bila digabungkan, sempurna. Suami tak ingat dah, isteri kata abang ni. Macam tu. Suami ni dalam pikiran dia, anak pakai baju pakai seluar sudah. Isteri, kena sama warna, kena match, kena matching ni. Ni seluar ni lama punya ni, tak boleh pakai dah. Ni tak padan anak. Suami kata, buh pakai jalan keluar. InsyaAllah. Okay. Jadi, kesempurnaan maksudnya orang lelaki dan perempuan ni. Jadi bagus, Allah beri kelebihan lah masing-masing. Jadi, sebaiknya kita sebut secara umum saja. Kata abang dulu, kita ini susah. Cukup, secara umum lah. Jangan sebut tarikh, jangan sebut saya dulu perik. Sebut balik ungkit, banyak-banyak janganlah kalau boleh. Secara umum saja. Sebab suami kita tu sedang. Kali buat problem lah. Buat problem tak orang balik rumah ke, buat problem lepak dengan kawan ke, contoh. Jadi antara masalah isteri juga tu. Macam mana ustaz, saya punya suami ni lepak dengan kawan, tak boleh balik sampai tengah malam. Senang, pergi lepak sekali lah. Senang, pergi lepak sekali. Tak apalah, kahwin apa, pergi lepak sekali, insyaAllah. Dia balik awal sikit lah, dia balik awal sikit. Ada kami, tempat kami tu lagi hebat. Dia tu imam masjid. Kalau lewat sikit lepak dengan isteri, lepak dengan kawan-kawan di kedai kopi, suami dia, isteri dia main naik motor, tuntut dah. Ni, balik, sudah lewat lah. Itu tu imam kita lagi kenal. Jadi, Allah SWT. Sebut cara umum lah. Dan sebut tu mesti ada tujuan dia. Tujuan dia adalah nak sedangkan suami atau isteri kita yang problem ni. Anak kita, apa semua ni. Bukanlah kita nak ungkit sampai kita tak reda dengan apa yang telah Allah tentukan. Jangan sampai kita kata, kalaulah aku tak terima engkau dulu, susah ni, mesti tak ada macam ni, tak boleh tu. Semua Allah telah takdirkan. Selesai dengan elok. Macam tu lah. Jadi kalau nak ungkit, mesti tujuan tu untuk apa? Tapi jangan sebut sampai satu persatu, secara umum cukup. Sebagai tujuan untuk sedangkan suami kita, sedangkan anak kita, sedangkan orang itu, orang ini. Cukup. Tapi jangan sampai timbul dapat hati pula kepada apa yang telah ditakdirkan tu. Macam tu lah. Itu tak apa lah, insyaAllah dalam tu. Jadi ada soalan ni? Satu lagi? Kalau ada, suruh tu. Tak ada lah. Cik-cik kita tanya apa? Tak ada lah. Tanya bila nak habis ni, Ustaz? Ya. Nanti kenuri pula ni. Kenuri banyak kan? InsyaAllah. Nanti kita pergi kenuri pula. Dan kita sambung nanti pengajian kita akan datang. Bulan-bulan yang akan datang. Nanti ke bulan 12 ni, 10 hari bulan tu ada dekat dan panggil apa? Dekat Selangor lah. Ambil pula lagi 2-3 minggu lagi, insyaAllah. Kalau ada kesempatan, kita sambung lagi kuliah kita. Kalau boleh kita pakai ada kitab, bosan nak sikit baca lah. Saya baca-baca tadi, ambil barakah dia lah. Kalau kita ada kitab, kita detail sikit, insyaAllah, mudah-mudahan. Wa sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.